Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'du fa ikhwati fillah. Rahimani wa rahimani wa nomor 8 yuk dibaca. Halaman 173 nomor 8 yuk. Ada yang baca silakan. Bismillah. Qala al-mu'allif as-samim idza waqa'at mudafan ilayhi wa takunu al-jumlatu mudafan ilayhi fi salasi halatin faqat wa hiya idza waqa'at ba'da haythu aw ba'da idh aw ba'da idza mislu zahabtu ila haythu tuqimu tuqimu jumlatun min fi'lin fa'ilun fi mahalli jarrin min fi'lin wa fa'ilin itulah min fi'lin wa fa'ilin fi mahalli jarrin mudafun ilayhi bihaitsu. Yang ke-8, apabila jumlah menjadi mudhaf ilaih dan jumlah menjadi mudhaf ilaih pada 3 keadaan saja, yaitu apabila terletak setelah haitsu dan setelah id atau setelah idza. Contoh, aku pergi ke mukim. Ke tempat mukimmu. Ya. Mukimmu jumlah dari fi'il dan fa'il fi mahalli jarrin sebagai mudhaf ilai dari haitsu. Ya. Ini kalau sayanya orang tua itu, masya Allah ya. Orang tua kok bisa pergi kemanapun anaknya bermukim, no? Orang tua istimewa itu, ya kan? Itu kalau orang tua. Tapi sayangnya kalau pacar, sayangnya itu. Kalau pacar ini mungkin, ya kan itu. Karena ngejar pacarnya kan itu. Aku akan pergi kemanapun kamu bertempat tinggal, aku cari pokoknya. Nah itu mungkin itu. Atau ya kekasih tapi bukan pacar, tapi kekasih yang islami, siapa itu? Ulama. Nah, saya mencintai ulama kan gitu. Kemana itu ulama bertempat tinggal, membuka majelis ilmu, saya akan pergi ke sana. Nah, itu bagus juga. Gitu ya, walaupun di Ponorogo ya tetap ke Solo ya gitu. Masya Allah. Ya terus ya, terus lanjut aja terus. Itu namanya jumlah tukimu apa? Fimahali jarrin mudhafun ilai. Setelah tuki, setelah haitsu, setelah id atau setelah ida ya. Lanjut. Ida wafat tabiatan lijum latin. Lijum latin. Lijum latin. Laha mahalun. Mahalun. Mahalun minal ikrobi. Mislu hadat tolibu. Majhuluhu kabirun wa'amaluhu wasi'atun. Jumlatu amaluhu wasi'atun ma'dufatun ala jumlatin
ala jumlati majhuduhu kabirun wa hiya fi mahalli rafin khabarun bil mubtada'i hadza. Ya, silakan enggak. Jika jumlah menjadi sebagai apa? Tadi pengikut yang dari jumlah yang maka berarti jangan maka, dari mana makanya? Sekarang ini, sekarang begini, mahal itu isim atau fiil, jad miko? Isim. Apa irobnya mahal, isman? Pak Sri. Kenapa marfu mahal, Pak Sri? Apa? Rakil. Kenapa mahal marfu? Rib. Amu kena jeruk. Iya. Sampingnya. Mubtada sahih. Mahal itu mubtada itu. Mahal itu mubtada. Ya kan, Bud? Kenapa? Mana khobarnya, Bud? Laha. Khobarnya laha. Nah, gitu kan. Mahalun itu mubtada, khobarnya laha. Laha mahalun namanya jumlatun ismiyah. Jumlah ismiyah laha mahalun. Hal laha mahalun. Jadi kok jumlah laha mahalun, hal laha mahalun. Tahu enggak maksudnya soalnya? Jumlatun laha mahalun, hal laha mahalun. Jumlah laha mahalun, hal laha mahalun. Apa jawabnya? Ma mahaluha? Jumlatun ismiyatun murakkabatun min mubtada'in wa khobarin laha mahalun. Hal hadhil jumlatu laha mahalun minal i'rabi. Akhirnya mau jawab Bu Yamiko. Bingung, gimana bingungnya? Kan laha khobar muqaddam, mahalun mubtada'un muakhor. Laha mahalun namanya jumlatun ismiyah. Nah, jumlah ismiyah laha mahalun apakah punya mahalun fil i'rabi? Nah, kan itu kan punya apa mahalnya? Nah, kan itu kan bahasa itu kan enak atau hal laha mahalun. Laha mahalun kan gitu. Betul enggak? Betul kan? Kan gitu. Hal laha mahalun. Laha mahalun kan gitu. Benar enggak? Kan gitu. Jawabnya na'am. Laha mahalun. Kan gitu. Na'am laha ma mahaluha. Ma mahaluha. Hmm.
ataf, terus belakangnya lanjut, terus lanjut, terus yuk sampai ada yang bisa. Terus kamu siap belum? Belum. Ayo yang belum. Naat, menaati. Menaati jumlatin sahih. Laha mahalun itu naat fi mahali jarin, menaati jumlatin. Mana susahnya, yuk. Sudah kok itu. Kapan bahasnya? Nomor? Nomor 6 ya kan? Nomor 6 itu masih anggap satu lembar. Si lembaran yang sama. Ya kan? Jadi laha mahalun itu mubtada khobar jumlatun ismiyah, menaati jumlatin, kan gitu. Jumlatin yang laha mahalun minal i'rabi gitu. Nah, jumlah kalau dia sebagai tabi' untuk jumlah yang punya i'rab, ya dia punya i'rab. Sebaliknya jumlah jika tabi' jumlah yang enggak punya i'rab, maka ya sama, ikut enggak punya i'rab karena ikut jumlah yang tidak punya i'rab, kan gitu. Karena ikut kepada jumlah yang enggak punya i'rab. Yang enggak punya i'rab, kalau ini ikut jumlah yang punya i'rab, maka punya i'rab sama dengan yang dia ikuti, kan gitu. Ya. Jadi intinya kita harus di situ hanya memahamkan aja naat itu. Sini kan apa karena tabi itu ya kan, sini atop kan ini kan, atop itu, atop itu tergantung diatopi. Kalau diatopi punya jumlah ya punya i'rab, ya dia ikut punya i'rab. Kalau yang diatopi enggak punya i'rab, ya dia ikut enggak punya i'rab. Gitu toh maksudnya. Ya. Contoh. Bentar. Terjemahkan dulu, ini belum selesai terjemahnya kok. Yo. Terjemahkan tadi Al-Qari. Yo, terjemahkan tadi Al-Qari. Nomor 9. Jika jumlah tersebut, jika jumlah itu jatuh sebagai pengikut, pengikut jumlah yang punya, yang menempati, yang mempunyai i'rab, nah gitu, maka ikut i'rabnya, ya kan itu kan, maka ikut i'rabnya, itu nomor 9. Ya. Terus contohnya, pelajar ini kemampuan pelajar ini semangatnya yang besar dan jumlah apa?
amal huwa syiarun atau diakorkan ke jumlah majruruhu kabirun dan dia fi mahali rafin sebagai khobar mubtada'ahu. Ya. Kalau jelas toh? Sudah selesai berarti. Alhamdulillah. Selesai ya toh? Selesai. Majhud i'rabnya apa, Miko? Belakangnya majhud i'rabnya apa? Ayo, paham Miko? Rofa. Kenapa rofa? Terus, ayo belakangnya lagi. Majhud belakangnya i'rabnya apa? Kenapa rofa? Kenapa rofa? Ayo. Ayo semangat, itu kamu udah hampir selesai. Ini tinggal bumboni. Bumboni ya memang enpek ning angel itu memang bumboni. Wis mleh wedhus, wis dikuliti ya toh, wis diirisi. Karek bumboni mosok. Ya memang penting kok, tapi kan itu enteng kok janjane. Guru ayo memang ya memang ora gampang kan kuwi. Kunci, ya kan gitu. Kunci ini, iki bumboni arek ane ini. Awas ditepukane wedhus, wis dibeleh, wis dikuliti, wis diirisi ya kok. Sakare bumboni kok iya iki aja kong. Lah rasa terus. Matang kok. Rasa bumboni ya mesti maneh mandiangan no. Oh wis dibeleh kaya ya terus ora dibumboni. Mubtada sahih itu lho. Majhud mubtada ayo ya busa iki kekeren bahas bumbu ya karep brambang bawang merica umbar ngono kuwi bahas ini ya gitu ini bumbunya aja ini bumbunya ya enteng gampang kudu pas ya gitu. Toh bumbu enteng toh ya aku peduli lah karep bumbune mosok aku apa bumbune ya enggak ini kunci iki bumbu ya toh kunci iki. Makanya itu Belanda ke sini itu boleh bumbu. Marah-marah. Lah iya kan, bumbu itu Pak? Iya. Lah iya, bayang tau pentingnya bumbu. Belanda remit rongan seketahun boleh bumbu. Boleh merica. Boleh merica ya. Majhud, mubtada kan? Mana kabarnya? Wajaan Juhu'an wajudnya mubtada khabarnya mana? Mana khabarnya majhud? Ya lanjut kabirun sahih. Jadi majhudu kabirun itu namanya mubtada khobar jumlah is iya sudah lo itu tadi bahas kemarin nomor berapa itu nomor berapa itu nomor satu dora cinta kita gitu, berarti cinta pertama itu dunia kelingan terus. Ya kan. Ini masa nomor siji do rakelingan berarti dari awal enggak cinta kita berarti. Nah, cinta kudune kelingan itu pertama kali nomor satu itu khobar kok. Kok iso ora eling berarti kurang cinta, ketahuan itu berarti. Ketahuan hatinya itu, kelihatan itu. Wah, ternyata belum tumbuh cintanya. Di majudu kabirun jumlatun
ismiya fi mahali rafin khobar. Kodoh meneng baik berarti dora bantah dan mengakui perkiraan cinta ya. Kusirnya bantah lah, kami cinta, selalu kok gak tahu. Lah kan beda dengan nomor satu. Nomor satu kan mubtada langsung khobar. Lah ini kan beda, ini mubtada masih ada kata satu lagi baru jumlah, kan gitu ya kan. Nah itu tentu sebenarnya cinta tapi kan masih bingung lagi karena masih ada pemisahnya lagi nih, kan gitu. Apa itu at-thalib ya Pak? Apa kedudukannya at-thalib? Ya antum lagi. Nah badal, at-thalibu badal. Hadza mubtada, at-thalibu badal, hadza thalibu. Terus majhudu kabirun jumlah ismiyatun khobar. Hadza thalibu majhudu kabirun. Gitu, ya kan? Ya antum lagi, antum terjemahkan. Hadza thalibu majhudu kabirun. Titik, ya. Titik dulu. Iya. Itu kamu bukan. Kamu bukan. Apa ya? Hadza thalib. Bukan. Hah? Apa itu? Ah, kamu bukan. Majhud dulu. Kamu bukan. Enggak. Hah? Enggak. Kamu enggak ngakui. Enggak mendakwa kamu. Enggak. Nyerah. Berarti kamu ya? Kamu. Loh, kenapa bukan? Kamu lah. Insyaallah. Doakan. Majhudu kabirun. Ini thalib majhudu kabirun. Apa majhud? Apa yang dia korbankan, apa yang dia perangi itu sangat besar. Apa yang dia perangi? Satu, hawa nafsu, malas, ya kan? Apalagi istrinya cengeng itu. Diperangi juga akhirnya cengeng, enggak diperangi enggak jadi berangkat ya. Enggak jadi berangkat gitu. Itu namanya juga majhud itu. Terus jarak tempuh yang tidak dekat, jarak tempuh yang jauh, itu kan namanya juga diperangi itu, namanya majhud yang itu kan. Majhud itu jarak tempuh yang jauh ditambah hujan yang deras. Ya kan gitu, ditambah hujan yang deras gitu. Itu majhud itu laut semua diperangi namanya majhud dulu kabir, namanya itu majhud kabir kan gitu. Jangan tengok terlambatnya ya, enggak apa-apa terlambat sedikit itu namanya kabirun, karena yang diperangi banyak sekali untuk sampai sini itu. Ada yang datang duluan tapi malah enggak besar, karena apa? Hujan mangkatnya diterke, ya kan gitu, naik mobil kan penat, udah wajar lah datang dia cepet kan gitu, ya kan gitu. Kalau antum bayangkan diperangi banyak sekali majhudnya itu, banyak sekali, antum yang tahu loh, gak tahu antum apa ya saya diperangi untuk bisa sampai sini nih kan gitu. Nah kalau diperangi itu banyak, namanya majhud kabir kan gitu, majhud kabir kan gitu. Yang tahu antum sendiri apa aja yang memerangi. Hanya majhud itu yang dikurbankan, yang perangi banyak sekali ini untuk bisa ngaji itu. Saking banyak yang diperangi sampai sini ngantuk juga. Berarti itu dia gagal memerangi capeknya, gagal itu. Dia berhasil merangi semua tapi ternyata enggak sama merangi capek, akhirnya ngantuk. Wah, ini kurang satu lagi nih, masih gagal satu nih kan itu. Harusnya saya bisa memerangi capek juga ini. Ya itu bisa memerangi ini ya, ini kok mah bisa memerangi capek akhirnya ngantuk. Terus juga namanya kita juga majhud itu ya kan.
juhud. Juga dia masih apalagi masih memerangi cinta harta, dia rela beli kitab, gitu kan? Rela beli penunjang-penunjang untuk mempermudah dapat ilmu, kan gitu kan itu. Namanya apa? Juhud kan itu, namanya juhud kan itu. Majhudu kabirun. Bukan hujan, tekone telat, randuwe buku. Ini namanya laisa lahu juhud. Ya. Jadi apa yang berbahagia itu majhudu kibirun. Ya. Hadza talibu majhudu kibirun. Wa amala ya. Amala yumilu. Artinya apa amala yumilu? Condong ya. Amala yumilu. Memiringkan ya, memiringkan amala yumilu ya kan, memiringkan. Tapi ini nggak bisa amala yumilu, masa ini fiil, bukan fiil lah nih, masa fiil amala yumilu, bukanlah. Kemana, apa hubungannya, apa maksudnya kalau dibaca amala yumilu, memiringkan dan memiringkannya, masa ini murid kesungguhannya luar biasa memiringkannya. Apa yang memiringkan dia? Enggak lah. Bukan amal yumilu itu, bukan fiil. Masa fiil amal yumilu? Ya. Itu bukan amal yumilu itu. Tapi apa itu? Isim itu. Isim itu bukan fiil. Isim, iya kan? Kalau isim bacanya apa? Kalau isim amalu, apa artinya amalu? Harapan, cita-cita. Amal itu isim itu artinya jam'u amal. Jamak dari cita-cita, harapan-harapan, nah kan itu. Wajar dia itu mau korban banyak, memang harapan-harapannya luas. Luas dia harapannya, bukan sekedar jadi ustad rumah tangga, bukan sekedar untuk dirinya sendiri, bukan untuk sekedar jagoan kampung, kan itu. Dia emang luas, jadi ulama di Jawa, oh kan gitu. Luas memang, makanya ya sesuai dengan apa yang dia korbankan, makanya majhudu kabir. Walaupun namanya ragil ya kan. Dia ragil enggak terakhir karena apa? Dia anaknya luas, jadi ulama di sejawa gitu. Ya kan Gil? Tapi tambah kesungguhannya, tambah majhudnya, ada al-majhud kabir, ya kan gitu. Siap memerangi peperangan yang besar, melawan nafsu, melawan malas, ya kan, melawan goib, melawan terlambat, melawan sahabat, rela beli buku-buku penunjang, ya kan gitu. Nah gitu, melawan capek, melawan ngantuk, kan gitu. Semua diperangi itu supaya majhudu kibir. Kan gitu.
wa amaluhu wasi'ah, dan cita-citanya apa harapannya luas. Tidak cukup itu, cukup yang penting undaku sendiri, enggak gitu, luas, ingin dia superluaskan, ya kan? Nah, itu ilmu yang dia cari. Wa amalu wasi'ah. Wasi'ah i'rabnya apa sih? Aduh pojokan. Kenapa rafa wasi'ah? Aduh mangi. Antum akhi khobar. Wasi'ah khobar ya akhi. Wasi'ah khobar. Mubtada'nya amal. Ya kan? Amal mubtada wasi'ah khobar. Cita-citanya adalah luas. Ya kan? Cita-citanya adalah luas itu amal mubtada wasi'ah khobar. Ya kan? Ya kan gitu. Terus amalu wasi'ah jumlah ismiyah mubtada dan khobar, halaha i'rab. Halaha minal i'rabi. Antum lagi? Ma huwa ma i'rabuha? Kenapa? Tak kemana? Karena antara majhudu kabirun fi mahali raf'in, maka ikut fi mahali raf'in, gitu kan? Ya. Ya, gitu. Kalau begini majhudu hadza talibi kabirun wa amalu wasi'atun. Jelas majhudu hadza qalibi kabirun wa amalu wasi'atun. Paham? Ya, majhudu i'rabnya apa? Kenapa rafa? Mubtada. Hada talibi hada akhi. Apa i'rabnya hada? Majhudu hada talibi. Hada i'rabnya? Kenapa? Naam. Dengan Pak at-talib, apa i'rabnya at-talib? At-talib. Terus at-talib badal i'rabnya jar. Kan badalnya hadza, kan majhudu hadza talibi, ya kan? Jar majhudu hadza talibi kabir. Kabir i'rabnya kenapa rafa? Khobar, ya. Wa amaluhu wasi'atun. Amaluhu wasi'atun jumlah ismiyah. Punya i'rab enggak? Apa? Enggak punya. Enggak punya. Amaluhu wasi'atun enggak punya. Kamu enggak punya.
karena atop kepada jumlah yang enggak punya i'rab. Karena atop kepada jumlah yang enggak punya i'rab. Ya kan? Majhudu hadza talibi kabirun mubtada dan khobar. I'rabnya apa? Enggak punya. Kenapa enggak punya i'rab? Ya dia jumlah asal, jumlah asli, jumlah pertama kali, jumlah induk ya enggak punya i'rab. Ya kan, dia enggak punya i'rab. Oh, belum sampai Ustaz. Oh iya sih, belum sampai ya. Belum sampai itu jumlah asli. Itu nanti Ustaz. Oh iya sih, belum diterangkan sih ya. Jumlah sih enggak punya i'rab. Ya, tapi dimaafkan kalau salah. Karena belum diterangkan. Jadi kalau jumlah asli ya enggak punya i'rab kan enggak masuk, 1 dari 9 kan enggak masuk kan juga. Enggak masuk kan dia jumlah asli kan gitu, jumlah awal. Kalau jumlah awal ya enggak punya i'rab lah, dia enggak punya, dia pertama kali. Yang punya kan kalau dia itu khobar. Kan gitu. Kalau dia itu mahulun di, kalau dia itu khobar kana, khobar inna. Kalau dia itu ha, kalau dia itu na'at, kalau dia itu mudhofun ilaih, itu kan itu. Ya, itu nanti dia punya i'rab ya kan gitu. Ikhwa, diramu dulu ya, alhamdulillah ya, selesai ya. Ada pertanyaan ini? Ada pertanyaan? Jadi tadi kalau digalik majhulu duhada talibi kabirun itu mubtada khobar, jumlah is nih ya, gak punya i'rab karena apa? Jumlah asal, jumlah asal kan gitu. Terus amaluhu wasiatun atop kepada kepadanya, maka ya enggak punya i'rab karena atap ke jumlah asal. Gitu kan? Bingung enggak? Enggak tahu? Enggak ya. Kalau gini, kalau hadza talibu mubtada, majhudu kabirun, khobar ini jumlahnya. Jadi khobar bukan jumlah asal. Kan gitu. Kan bahasanya mana? Jumlah asalnya hadza talibu majhudu kabirun, itu jumlah asal. Gitu? Itu sana pojok udah terang, jelas sekarang, udah gak bingung lagi, alhamdulillah. Itu kita harus paham itu kan, ini kan bumbu nih jalan gitu kan, masuk putus larang-larang bumbunya ora enak kan, itu terus piye ya kan, ini tinggal bumbu nih aja ini ya gitu, ini tinggal bumbunya aja ini, jangan sampai ringan tapi ringan penting tapi nggak lulus, jangan sampai ya. Ada pertanyaan enggak akhir? Ada pertanyaan? Enggak ada? Udah ya, jadi saya izin dulu, cukup. Ya wes ya, alhamdulillah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.